Kalau tak kerja, saya sebenarnya saya ni seorang yang memang suka duduk rumah. So tinggal rumah. Kalau misalnya kalau tak ada apa-apa show, saya akan suka duduk kat rumah dengan family. Ataupun kalau saya nak keluar, saya suka tengok movie. Itu. Saya rajin masak, tak kira tapi benda yang pedas lah. Tak kira rasa sambal ke tapi benda yang pedas. Menjaga kesihatan ni saya rasa sebab daripada dulu lagi saya memang menitik berat pasal kesihatan. Tapi sekarang ni saya memang lebih suka mengambil apa ni suplemen yang daripada alami. Macam saya sekarang saya boleh suka macam amalkan macam yang lemon rebus tu. Memang saya amalkan setiap setiap pagi lah. Saya rasa saya ni seorang yang amat sensitif lah kot. Kalau orang yang kenal saya rasa saya seorang yang sensitif. Itu satu lagi. Okey, saya ni ada seorang yang macam kalau saya ni boleh cool lah kalau misalnya saya ni orang buat saya ke apa ke semua, tapi saya tak boleh jadi cool kalau orang buat nyanyi pada kucing sebab kucing adalah kucing kesayangan saya, jadi saya boleh sanggup gaduh dengan orang pasal kucing. Betul, saya ada seorang yang paling malas untuk iron baju. Itu benda yang orang tak tahu kot. Satu benda yang orang tak tahu juga. Saya tak suka nak iron baju. Itu. Tips tu dah tentunya kita ni kena kata orang makanan, pemakanan kena jaga. Bagi saya juga, saya juga pernah mengalami satu ketika dulu saya badan saya naik, berat badan saya naik dan saya turunkan. Yang penting bagi saya pemakanannya adalah permakanan kita kena jaga dengan portion yang betul. Macam tu semua kena jagalah. Apa khabarmu di sana? Lama sudah tak berjumpa. Lama sudah ku menunggu kabar berita darimu. Apa kabarmu di sana, sayang? Hai, saya Ramla Ram. Jangan lupa follow The Donna MY di seluruh social media platform.